Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat menjelang siang Bagi sahabatku semuanya yang saat ini Sedang beraktivitas, Terutama sahabat rekanku Yang beraktivitas Menggunakan kendaraan bermotor Sahabatku semuanya Kami kembali hadir pada edisi Hari ini Sabtu tanggal 3 September 2022 Pada ketinggian Pukul 9 lebihnya 12 menit waktu Indonesia bagian Barat Kami akan mencoba berbagi informasi kepada sahabatku semuanya yang saat ini sedang melakukan perjalanan Oke kali ini kami berada di Komplek Universitas Amikom Yogyakarta Sahabatku semuanya akan memberikan informasi seputar arus kendaraan yang ada di jalan Ring Road Utara Sahabatku semuanya di pagi hari ini untuk aktivitas kendaraan baik roda 4, roda 2 terpantau dari arah barat maupun dari arah timur ramai lancar sahabatku semuanya, dapat sahabat pantau, sahabat lihat di pagi hari ini untuk aktivitas kendaraan terpantau ramai lancar. Tidak ada antrian yang berarti baik di sisi barat maupun di sisi timur. Sahabatku sahabat SKTVnet kami kembali mengingatkan pada sahabatku semuanya yang saat ini sedang beraktivitas berkendara, terutama bagi sahabat rekan kami, para driver, para sopir, apabila sahabatku semuanya mengalami lemah, letih bahkan mengantuk, silakan sahabatku semuanya untuk segera menepikan kendaraan, mencari tempat-tempat yang aman untuk beristirahat. Tak lupa kami juga mengingatkan pada sahabatku yang menggunakan kendaraan roda 2 Apabila sahabatku mengalami hal yang sama, mengalami lemah, letih, bahkan mengantuk, silakan sahabatku semuanya untuk segera menepikan kendaraan, mencari tempat-tempat yang aman untuk beristirahat. Jangan memaksakan diri di saat kondisi badan mengalami lemah, letih, bahkan mengantuk, karena dapat membahayakan keselamatan diri dan juga orang lain. Sahabatku, sahabat SK TV selalu cek kendaraan sebelum melakukan perjalanan ya sahabatku semuanya, agar semuanya aman, lancar, selamat sampai ke tujuan masing-masing. Masih terpantau rame lancar di pagi menjelang siang hari ini sahabatku semuanya. Sahabatku, sahabat SK TV Net, dimanapun Anda berada. Selalu patuhi peraturan lalu lintas Sahabatku semuanya Agar semuanya Selamat ya Selamat, lancar, aman Itulah Sahabatku, sahabat SKT Net, Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan Tentang update informasi seputar arus kendaraan Yang ada di jalan Range Road Utara Tepatnya di depan Komplek Universitas Amikom Yogyakarta Semoga Aktivitas sahabatku semuanya dalam berkendara diberi kelancaran, dimudahkan segala rezekinya. Selamat sampai ke tujuan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.